Pak, 20 detik live, Pak. Live ya, Pak. Oke. Okay. Okay. Agak tengah boleh. Agak ini ya. Itu Pak. Mulai ya. Bentar, Pak. Peki, maju dikit jangan segera sama Pak Kabak. Ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi benar, Satgas Wil Densus 88 hari ini tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.00 melakukan penangkapan terhadap saudara Munarman di rumahnya di perumahan Modern Hill Pamulang, Tangerang Selatan. Yang bersangkutan saat ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan saat ini tim Densus 88 sedang melakukan penggeledahan di sekitar Petamburan. Terkait kasusnya, kasus apa ya Pak ya? Bisa diperjelas mungkin Pak? Jadi terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat yang di Makassar dan mengikuti bayat di Medan. Jadi ada tiga hal tersebut. Nanti rekan-rekan media lebih detailnya silakan bisa bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tadi kan Bapak sampaikan ini penggeledahannya mulai dari pukul 15 lebih gitu Pak ya. Apakah penangkapannya dilakukan pukul 15 kurang lebih pukul 15 dan saat ini sedang dilakukan penggeledahan di Petamburan ya. Rekan-rekan tahu Petamburan. Oke. Kalau untuk Munarman sendiri apakah sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, apakah masih ada di rumahnya yang bersangkutan Pak? Ya, tadi informasi ke saya di dalam proses dibawa ke Polda Metro Jaya. Berarti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya Pak ya? Tidak. Polda. Okay. Pak, Munarman benar yang melakukan bayat atau yang dia ikut libat bayat? Ya, informasi di sini bayat ya. Sekali lagi rekan-rekan, detailnya rekan-rekan bisa bertanya dalam kepada Pak Yusrinus Kabid Humas. Pak, untuk jaringan terorisnya dari mana gitu, Pak? Gimana? Jaringan teroris Munarman ini? Nanti kita telusuri ya. Itu tentunya kalau itu terkait dengan yang di Makassar. Nah, nanti bisa lebih jelas kemana. Pak, ini hasil pengembangan dari penangkapan di Jakarta juga? Tentunya dari beberapa penangkapan teroris sebelumnya. Oke, terima kasih rekan-rekan ya. Ya, informasi sementara bayat itu kalau yang di Makassar, yang ISIS ya. Win Jakarta Pak? Itu ya. belum kami terima. Medan juga belum? Belum. Selain Munarman, apakah ada lagi Pak? Selain dari Munarman, apakah ada dari pihak lain juga yang sedang dilakukan penggeledahan? Informasi yang kita terima hari ini yang ditangkap hanya Munarman. Oke. Terima kasih. Kalau ada lagi kita sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ramadan.